Terjebak api saat membakar daun tebu di ladang, seorang petani tewas di Mojokerto, Jawa Timur. Keluarga histeris saat jasad dibawa ke rumah duka. Tangis histeris pecah saat jasad Dawam, 82 tahun, dibawa ke rumah duka di Desa Japanan, Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Korban tewas saat berusaha memadamkan api yang merambat ke lahan tebu. Korban tewas akibat luka bakar di sekujur tubuh di tengah-tengah ladang tebu. Kejadian ini berawal dari kobaran api yang muncul di lahan milik kepala dusun. Akibat tiupan angin, api cepat membesar dan merambat lahan lainnya, hingga menyebabkan korban yang berada di tengah ladang terjebak. Mau membunuh api yang terlalu besar nggak ngatasi karena asap kan tebal. Amin, no. Nah, mungkin ya orangnya sudah tua kan, napasnya nggak kuat. Nggak kuat. Dan kebakar habis Pak kondisinya? Kebakar, ya. Tubuhnya kebakar Pak? Iya. Tubuhnya kebakar, semua. Tengkurap posisinya? Tengkurap. Tim Inavis segera ke lokasi untuk melakukan olah TKP hingga mengevakuasi jasad ke rumah duka. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin Ainyus melaporkan.